Belasan unit mobil off-road jenis four-wheel drive yang tergabung dalam Indonesia Off-Road Federation Bangka Belitung mengikuti touring melintas pesisir pantai timur Kabupaten Bangka pada Minggu pagi. Kegiatan ini dalam rangka menjalin silaturahmi antara penggemar mobil off-road yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bertempat di Jembatan Mas Lintas Timur Kabupaten Bangka, belasan unit jenis mobil 4WD berkumpul mengikuti kegiatan touring melintas pesisir pantai timur Kabupaten Bangka Minggu pagi. Kegiatan ini digelar oleh Klub Indonesia Off-Road Federation atau IOF Pengda Bangka Belitung. Berbagai event serupa telah digelar. Tujuannya sebagai wadah silaturahmi penggemar mobil dengan 4 penggerak atau 4WD. Harto, selaku penasehat klub, mengatakan kegiatan ini selain menyisir tepi pantai, juga menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang ada di Desa Rebo dan sekitarnya. Pada hari ini bisa bertemu kembali yang rencananya juga akan kita mengadakan bakti sosial dengan Bapak Kapolda. Nah ini komunitas ini tidak hanya hura-hura saja, tetapi bagaimana komunitas itu membantu semua lini kok. Kita welcome ya teman-teman ya, ketika masyarakat, pemerintah membutuhkan bantuan dari kita siap. Pada intinya kami pada hari ini akan bekerja sama dengan Bapak Kapolda membantu memberikan bantuan yang nantinya di, bantuan itu dari Bapak Kapolda itu sendiri. Kami hanya membantu, support untuk mendorong. Rencananya kegiatan serupa akan dilakukan di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bangka dan sejumlah kabupaten lain yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.